harapan aku semoga Moti ini benar-benar bisa diterima seperti aku menerima Moti, benar-benar dicintai dan bisa dipilih untuk masyarakat untuk beralih ke Moti. Dan semoga Moti ini akan lebih besar lagi, lebih menyeluruh lagi, lebih menyebar luas di Indonesia dan pecintanya juga makin banyak. Amin. Hari ini yang pertama ketemu sama kalian ya. Setelah ketemu sama kalian kita ada ya bisa disebutnya apa ya, after party kan? Private connect, networking ada. Iya, private networking. Jadi dengan tamu-tamu undangan nanti ada banyak teman-teman aku juga yang datang. Aku mau memperkenalkan Moti ini lebih luas lagi ke semua kalangan. Dan juga pengen memperkenalkan Moti ini lebih apa ya, melalui mereka dulu lah, biar mereka yang bisa menyampaikan ke orang lain membawa ini lebih luas lagi gitu. Jadi gue berperan sebagai CEO berarti ya? Iya, aku disini CEO. Bukan sekadar brand ambassador ya? Ah bukan, ya. Kan aku yang pengen. Iya, itu kan maksudnya berarti kan terjun langsung dari pemilihan produk ya. Itu gimana sih mungkin kesulitannya? Sulit banget ya, emang benar-benar sulit. Jadi membawa sesuatu yang baru untuk ke Indonesia itu kan emang gak gampang ya. Apalagi segala sesuatu yang emang ibaratnya kompetitornya banyak gitu kan, apalagi ini kan sesuatu yang nikotin gitu, nikotin kan emang kita tahu lumayan susah banget gitu. Dan juga ya perjuangan melalui partner-partner aku ini, mereka bantu kita juga sama-sama jerih payah supaya bisa jebol ke Indonesia gitu. Berarti kan tanggung jawab Kak Erika juga bertambah kan, aktris, model, segala macam. Gimana bagi waktu sama... Oh, selagi gak punya pacar aman-aman aja ya. Yang ribet kan punya pacar ya, jadi bucin gitu. Aman sih, karena di sini kan memang apa ya, untuk kerja yang biasa kan mungkin syuting ya kan. Untuk berbisnis, bukan hanya bisnis ini kan, emang aku emang udah terjun di dunia bisnis kan, yang lain-lainnya memang ada. Jadi mudah, sudah terbiasa untuk membagi-bagi waktunya aja gitu loh. Untuk kayak meeting ketemu sama mereka, untuk hari ini pun ketemu sama kalian, itu sudah terjadwalkan saja gitu. Kalau misalkan alasan pemilihan bisnis Instagram ini awalnya dari apa sih? Dari aku yang pengguna memang. Aku memang perokok dan juga maksudnya memang pengen berhenti merokok. Itu udah aku coba dari ya tadi 2018. Memang gak gampang sih, butuh waktu bertahun-tahun dan mencoba ini itu dari segala macam vapes dan lain-lain gitu loh. Dan kenapa aku yakin banget sama Moti? Moti itu punya rasa-rasa yang memang cocok untuk mulut aku gitu loh. Sampai aku akhirnya tidak membutuhkan rokok lagi, dengan benar-benar tidak membutuhkan rokok gitu. Emang ada efek yang berbeda ya maksudnya dengan Moti dan rokok? Kalau alasan Kak Erika terjun ke dunia bisnis sendiri, ya, selain karena rokok, terjun ke dunia bisnis karena memang mau mengeksplor karir kah atau sebagainya? Okay. In general ya, bisnis apapun. Okay. Jadi kenapa aku jadinya terjun ke dunia bisnis? Terjun di dunia bisnis itu sebenarnya yang besar-besarnya itu dimulai dari 2019. Nah 2019 kenapa aku mikirnya, ah bisnis juga deh, kenapa gak di entertain aja. Dunia entertain itu tuh gak lama menurut aku ya, untuk aku pribadi gitu. Dan apa yang lagi aku jalanin sekarang di dunia entertain, aku pergunakan untuk di bisnis juga. Karena menurut aku entertain dan bisnis itu simbiosis mutualisme, sesuatu yang berkesinambungan gitu loh. Ketika bisnis aku bisa mengundang orang-orang, teman-teman aku untuk diliput, ngajak kalian juga gitu kan. Dan juga ya itu tadi, aku udah mikirnya jangka panjang aja sih gitu. Selagi aku masih ada di dunia entertain ya, aku mau mencoba bisnis juga untuk di hari tua nanti. Kan sekarang selebgram juga, aktris juga, ke bisnis juga, lebih nyaman disebut apa sih kan? Lebih nyaman disebut apa ya? Waduh, apa ya, aku apa aja deh, terserah beneran, mau disebut aktris, ayo, mau disebut model, ayo, bisnis, ayo, selebgram, ayo, senyamannya kalian aja. Oke, udah, thank you. Harapannya apa? Dari apa? Moti ini. Harapan aku semoga Moti ini benar-benar bisa diterima seperti aku menerima Moti, benar-benar dicintai dan bisa dipilih untuk masyarakat untuk beralih ke Moti. Dan semoga Moti ini akan lebih besar lagi, lebih menyeluruh lagi, lebih menyebar luas di Indonesia dan pecintanya juga makin banyak. Amin. Amin. Okay, Kak, next plan Kak Erika ke depan mungkin mau ngembangin bisnis atau YouTube atau ada project lain? Aku sih let it flow aja deh, apa nanti ke depannya ada apa, entah apapun itu, aku jalanin. Tapi di dunia entertainmentnya dikurangin kan atau gimana? Enggak. Justru aku semakin sibuk semakin senang. Pagi-pagi aku bisa syuting, siangnya meeting, malamnya lanjut syuting lagi. Semakin sibuk aku semakin. Kak Erika sekarang berarti udah full stop merokok atau enggak? Aku sekarang stop merokok. Lumayan susah tuh ketika aku kena alkohol ya, kena minuman itu kan lumayan susah tuh kena rokok. Kena rokok.
nggak berhenti. Untuk kena ini aku udah pakai moti aja. Oke, teman-teman udah ya, udah dulu ya. Kak Erika mungkin jaga kesehatannya, karena kan bagi waktu. Iya, aku pasti jaga kesehatan. Aku gimana? Iya, harus minum vitamin yang banyak, gitu. Makan 4 sehat 5 sempurna. Kak, aku gimana mungkin kesehatannya? Lebih membaik sih, apalagi kan aku lagi. Kak, ada project baru nggak, Kak? Kak, project baru. Lagi dekat sama siapa? Dekat sama Tuhan.